bahasa Inggris bagi siswa dan siswi di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Dan lemah-lemahnya tersendiri mencakup English on Stage, Storytelling, dan Speech. Merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu bagi setiap sekolah yang ada di Jawa Timur. Dan mereka berjuang penuh untuk mendapatkan prestasi yang baik di Jawa Timur. Acara ini ditujukan untuk SMP dan SMA sederajat untuk mengembangkan skill mereka dalam bidang speech, storytelling, dan English Olympiade untuk membuat mereka lebih menggemari lagi dalam bidang bahasa Inggris. Kita tahu lah, bahasa Inggris adalah bahasa internasional di mana siswa dan siswi dituntut untuk selanjutnya mengembangkan di mana Indonesia untuk menjadi lebih maju. Kita sebagai generasi muda, seharusnya kita bukan hanya aktif di lingkungan kuliah, tapi kita juga harus bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia, terutama di Jawa Timur. Dan kesan saya sebagai salah satu orang yang berkontribusi dalam acara ini, saya rasa bangga. Dan ada tantangan tersendiri, kenapa? Karena kita tahu, untuk menyiapkan acara yang besar, butuh persiapan yang matang. Kreatif, kompak, dan inovatif. Banyak sekali cerita, canda, tawa, tangis, haru. Dan kita bisa melihat kekompakan tim panitia untuk membentuk acara ini menjadi lebih sukses. JCT sendiri tidak lepas dari tangan dingin, pengorbanan, serta kerja keras semua panitia. Kedepannya semoga JCT English Competition lebih megah, meriah, dan bisa memikat hati para pelajar di seluruh Indonesia. Membantu siswa dan siswi dalam mengembangkan Indonesia lebih baik lagi. Dan semoga gak jadi Jatim lagi, tapi bisa jadi Java English Competition. Satu kata, Pak JC, keren.